Halo Kak, balik lagi nih Kak di channel kita nih Kak. Sekarang saya lagi ada di seperti biasa nih di Pasar Loak dan Negara depan halte bus ini Matraman Baru. Nih, udah lama nih kagak kesini nih kita tuh. Nih ada apa aja nih kita lihat-lihat nih. Tuh ada Reebok. Teksnya juga sama tuh Reebok juga. Ininya apa sih namanya? Emboss, kan sih udah emboss. Reebok. Nih ada apa lagi nih? Tuh, ini brand apa nih Kak? Ini apa nih? Valentino. Oh, ada ini. Apa namanya nih? Polo ya? Itu tag-nya. Buatannya Indonesia, Kak. Polo. Tuh. Banyak-banyak banyak tuh. Wow. Nah, saya beresin dulu lagi ya biar nggak ngacak-ngacak. Saya udah dapat dua sih, dapat Uniqlo sama Pus Lapis. Nih sini juga ada tuh meja-meja. Ini ya, apa sih ini namanya, panel ya? Tuh, ada panel juga nih, nyari jaket kulit nih, jaket kulit. Sini harganya murah-murah Kak. Walaupun saya nggak tanya harga, harga murah nih, saya dapat ini. Pasis USD. Ini Cardinal. Tadi nih. Ini baju apa nih, nggak tahu. Di basket kayaknya. Di basket. Oh, Vespa. Di atasnya polo, di ininya kok Uniqlo ya? Ada yang bisa tahu gak ya? Yang jelasin di sini. Oh, ini polonya yang ada kerah gitu kali ya, polo shirt ya. Tuh. Cakep warnanya nih. Tapi di sininya Uniqlo. Tag-nya dia nih. Tuh, tag-nya dia tuh Uniqlo. Ini harganya 15.000. Tadi harganya 20.000, saya tawar 15, sekarang ngambil 2. Jadi 2 itu 30.000. Saya ambil ini sama ini nih. Tuh. Itu digini sama orangnya. Sama ini nih tuh. Tuh, sama ini nih. Kalau ini asli apa enggak buatan Indonesia ya? Kalau itu ya. Tuh. Saya beli 15.000. 230 harga satunya sih sebenarnya 20.000 saya tawar karena saya udah biasa beli di sini di review. Tuh, sama kaos-kaos. Di sini banyak sih kaos-kaos tuh. Campur di sini ada yang lokal, ada yang Indonesia nih, Indonesia nih. Apa bayarnya? Vespor. SM. Tuh. Ini apa lagi nih? Merah. Apa ya? Kayak kardigan gitu. Kayak kardigan. Ini juga ada celana-celana juga tuh. Ada celana. Ada. Bu, ini bu. Ini bu, dua. Iya, iya. Apa lagi? Nih saya kalau review satu toko nih satu lapak. Kalau ada yang bagus saya beli terus review, kalau nggak ada yang bagus nggak saya beli nggak review. Jadi saya reviewnya begini aja. Tuh ada sarung juga. Sarung. Nih ada ini juga tuh celana. Oh merek itu. Celana. Wow. Camel. Merek kali ini. Camel. Size-nya enggak tahu size berapa itu. Udah. Camel juga. Tuh tag dalamnya.
karena baru datang ya nih. Wengler. Tuh. Cardinal. Ini apa sih namanya nih? Ini ya tanah kargo. Oh, wow, Lamborghini. Tanknya gini doang. Tanknya dari Lomboy. Soalnya susah, harus masuk dulu, tapi saya nggak review celana ya, karena ini murahnya 50.000 lah paling, celana-celana gitu 50.000. Nah, sepatu-sepatu juga tuh masih macet tuh. Sepatu celana tunggu saya ambil duitnya dulu deh. Ini video nggak saya edit tapi potong-potong kan, jadi saya benar harganya apa-apanya. Nah, kembali 70.000. Kembalinya 70.000. Tunggu ya. Bentar, saya settingin tasnya dulu. Jadi juga cakep-cakep nih, halus-halus nih. Saya nggak ngerti sih merek-merek sejadah nih. Tuh cakep-cakep juga nih, warna hitam lagi buat sholat. Kembali 70, maaf buat tangan kiri ya, kembali 70.000 untuk dua piece itu. Kalau sejadah kayak gini berapa ya, Bu? 75 itu Mas, yang tebel ya? Iya, yang tebel yang ini. Oh, bisa kurang sedikit. Bisa kurang? Iya, 75. Buat sholat Jumat tuh lumayan. Sarung-sarung juga ada tuh. Sarung. Deh, tuh aja dulu deh. Deh, buin aja dulu kok. Iya. Besok lagi deh. Ya, ya. Oke, makasih teman-teman ya yang udah menonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Biar saya semangat bikin videonya. Jualannya juga biar semangat. Oke, makasih ya.